Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Dua orang bos, bolehlah dikata bos lah ni, di dalam Perikatan Nasional PPBM, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, disahkan, telah diheret ke mahkamah dan didakwa di mahkamah. Telah didakwa di mahkamah kerana terlibat dengan rasuah. Salah seorang daripada bos itu dikatakan menerima rasuah 6.9 juta ringgit Malaysia. Wow. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan telah pun didakwa oleh mahkamah kerana telah terlibat menerima rasuah 6.9 juta yang dikaitkan dengannya pada hari ini. Walau bagaimanapun, beliau merasa kesal kerana beliau berkata beliau tidak bersalah, dan beliau berkata itu adalah pendakwaan terpilih. Sekali lagi, ini adalah seakan-akan dialog, seakan-akan skrip yang sama yang pernah disebut oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Banduan Najib Razak. Pada ketika itu, Najib Razak juga berkata dia tidak bersalah dan tak gentar lawan di mahkamah, dan dia juga turut berkata dia juga turut berkata itu adalah pendakwaan terpilih. Kemudian yang lebih best lagi untuk Najib Razak, dia siap bersumpah lagi, siap buat sumpah laknat lagi. Tapi akhirnya masuk penjara. Apakah Wan Saiful Wan Jan juga, iaitu Ketua Penerangan Bersatu juga, turut akan mengalami nasib yang sama seperti Najib Razak, iaitu beliau juga akan dipenjara seperti Najib Razak? Pada ketika ini, Wan Saiful Wan Jan adalah Ketua Penerangan Bersatu dan juga Ahli Parlimen Tasik Gelugor. Sekarang, beranikah pemimpin-pemimpin bersatu melakukan seperti yang mereka lakukan ketika Najib Razak jadi Perdana Menteri, iaitu untuk mendesak Najib letak dewatan? Sekarang kita akan lihat, cukup telurkah pemimpin-pemimpin daripada PPBM untuk mahu supaya Wan Saiful Wan Jan juga letak jawatan, supaya tidak akan menjadi satu senjata yang digunakan oleh musuh-musuh politik bersatu di dalam pilihan raya negeri yang akan datang ini. Walaupun begitu, Wan Saiful Wan Jan tetap berkata, alhamdulillah proses pendakwaan hari ini selesai. Saya ada satu, katanya. Kemudian dia berkata, saya tadi telah mengaku tak bersalah dan minta untuk dibicarakan, dan saya yakin proses mahkamah dapat buktikan tiada kesalahan yang dilakukan, katanya kepada pemberita selepas selesai membayar wang jaminan di Mahkamah Kuala Lumpur hari ini. Wan Saiful Wan Jan yang sekarang ini berusia 48 tahun dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan rasuah yang dikatakan ada kaitan dengan projek Jana Wibawa semasa pemerintahan PN sebelum ini. Yang turut juga diheret ke mahkamah pada hari ini adalah Adam Radlan Adam Muhammad, yang juga adalah Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut.
Bagaimanapun, kedua-dua pemimpin parti itu mengaku tidak bersalah dan mohon untuk dibicarakan. Mengulas lebih lanjut, Wan Saiful Wan Jan turut berkata bahawa dia kesal dengan tindakan kerajaan yang melakukan pendakwaan terpilih yang bertujuan mengalih perhatian terhadap kegagalan kerajaan perpaduan. Pada hemat saya, tuan-tuan dan puan-puan, ini bukanlah satu yang terpilih, tetapi menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung, jerong-jerong semua dalang-dalang rasuah berskala besar harus dibentras dengan agresif. Itu kan titah daripada Yang di-Pertuan Agung. Jadi memang bilis-bilis pun akan kena, apatah lagi jerong-jerong, kerana itulah titah Yang di-Pertuan Agung. Wan Saiful Wan Jan turut berkata dia juga kesal pada keadaan sekarang ini. Kerajaan sepatutnya fokus kepada kebajikan rakyat dan kosara hidup, keperluan asas yang naik melambung, tuntutan kumpulan wang simpanan pekerja secara bersasar yang disuarakan di banyak peringkat. Tetapi katanya, apa yang berlaku, kerajaan melakukan pertubuhan seperti ini untuk alihkan perhatian daripada kegagalan kerajaan. Apa yang nak disebut sebagai kegagalan pula? Pakatan Harapan dengan kerajaan perpaduan ini baru 3 bulan, apa yang nak disebut sebagai kegagalan pula? Berlainan pula dengan Kerajaan Perikatan Nasional yang sudah terbukti dalam masa hanya 18 bulan sahaja atau kurang daripada setahun, 2 tahun, telah melakukan banyak kegagalan. Dan dengan dakwaan ini sahlah bahawa memang ada kes hanya dengan masa singkat begitu sudah ada penyelewengan yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Bayangkan saja, apa pula yang bakal terjadi kalaulah mereka dapat memerintah selama 5 tahun? Berapa banyak kerugian negara Malaysia? Berapa banyak wang rakyat yang hilang begitu sahaja? Tetapi berani sungguh Wan Saiful Wan Jan ini kata kerajaan perpaduan sekarang ini gagal, sedangkan baru 3 bulan. Tetapi sebenarnya kalau dilihat, kerajaan perpaduan ini sudah berjaya dengan amat besar, dapat menyatu padukan banyak parti, dapat bersama-sama membangun negara Malaysia berdasarkan kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Ini barulah terbaik. Dan kita juga melihat bahawa memang ada pelan-pelan yang sudah dibuat planning-planning dasar-dasar ekonomi yang sedang diusahakan oleh kerajaan perpaduan. Masalahnya, pembangkang mahu melihat seperti magic, hari ini jadi kerajaan, esok selesai. Sementara Kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itu dengan masa yang begitu cukup lama, apa yang dia buat? Banyak dia buat darurat, banyak dia buat macam-macam lagi secara runding terus, banyak dia buat macam-macam lagi pembelian pembelian yang tak berbaloi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahniahlah diucapkan kepada SPRM yang berjaya membongkar dan seterusnya menyiasat dan dengan berani mendakwa jerung-jerung ini. Kita lihat nanti akan lebih ramai lagi jerung yang akan ditangkap dan digoreng. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Mari kita pergi memancing. Bye.